Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya. Dan kali ini saya mau menanggapi salah satu artikel. Banyak sih yang udah ini, yang udah apa ya, memberitakan kayak di depan gue nih, Honda apa? Honda Beat. Dan gue juga ownernya Honda Beat juga sih. Salah satu artikel itu mengatakan kalau Honda Beat simbol kemiskinan. Anjay, mantap lah. Ya kalau menurut saya sih bodo amat lah, mau simbol kemiskinan, simbol kekerean, atau simbol apa apapun itu. Ya mungkin karena populasi Honda Beat itu di segmen matic entry level itu sangat-sangat banyak dibandingkan kompetitornya kayak Mio, terus apa ya, kalau di Suzuki tuh kayak apa sih, Suzuki kayak Next gitu ya. Itu mungkin karena banyak banget, lebih laris, jadi lebih banyak dibeli dan juga murah. Ya menurut gue sih bodo amat gitu loh. Oke, kita isi bensin dulu. Ciwi-ciwi. Jadi Honda Beat simbol kemiskinan ya, biasa wae kalau saya mah, bodo amat gitu loh. Kalau lagi make Beat, terus tuh Beat kan belakang Vario, anjay. Emang Beat itu populasinya banyak men. Bentar, habis dari sini masih berapa lagi banyaknya populasi Honda Beat. Nah, mungkin dari itu karena banyak, murah, jadi banyak yang beli dan jadi simbol kemiskinan. Mungkin bisa jadi gitu ya. Oke, isi bensin dulu. Full. Pertalit. Oke. Oke guys, lanjut. Oke, kalau mungkin lo tanya ini apa, ini tuh spanduk buat kerjaan ya men. Oke lanjut, tadi sampai mana ya, kenapa Honda tidak jadi simbol kemiskinan ya? Mungkin itu sih, mungkin penyebabnya karena populasinya banyak. Di segmen itu banyak yang make Honda Beat, lebih murah, perawatannya gampang, ngirit juga. Untuk tarikan awal nggak kalah, tuh Beat lagi nggak kalah dengan matic lain loh. Untuk angkatan itu gas langsung. Kalau gue sih biasa aja sih. Banyak meme juga kalau Honda Beat simbol kemiskinan lah atau apalah. Udah amat saya mah. Jadi kalau ada yang baper, dengan meme Honda Beat simbol kemiskinan lah, tuh Beat lagi, atau apalah, tuh Beat lagi.
Yeah, banyak banget. Jadi kalau yang baper itu beat lagi. Yang baper itu mungkin mereka terlalu beat lagi, beat terbaru. Terlalu mencintai produk beat dan beat samping and make anjay. Mungkin yang baper mungkin karena mereka terlalu mencintai produk mungkin ya, atau benda mati gitu mungkin. Tapi ya terserah sih kalau mau kalian bela atau apa. Tapi intinya gue sebagai usernya beat lagi. Ya nih beat lagi. Banyak emang. Saya sebagai user beat juga biasa aja, nggak berlebihan menanggapinya. Jadi ya nggak gimana-gimana gitu loh. Jadi ya biasa aja beat lagi, beat lawas, model lama. Banyak banget yang beat. Oke, mungkin itu aja tanggapan saya tentang Honda Beat adalah simbol kemiskinan. Ya itu aja lah, saya nggak berlebihan menanggapinya. Karena memang murah sih, tak apalah, murah, nyaman, enteng, tarikan awal enak, komplit lah, irit juga, beat.